Musim kemarau panjang yang menerjang Kabupaten Tuban, Jawa Timur, membuat komoditas bumbu dapur khususnya varian cabai mengalami kenaikan yang signifikan. Menipisnya stok membuat pedagang harus menaikkan harga cabai. Harga semua jenis cabai di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terpantau naik signifikan. Kenaikan harga cabai rata-rata Rp5.000 per kilogramnya. Kenaikan ini hampir merata di semua jenis cabai, misalnya cabai rawit merah biasanya Rp30.000 kini menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kemudian, cabai rawit hijau sebelumnya Rp20.000 kini menjadi Rp25.000 per kilogram, lalu cabai keriting Rp15.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini sudah berlangsung 4 pekan terakhir. Pedagang menduga pasokan cabai kurang ke pasaran lantaran petani cabai gagal panen akibat musim kemarau panjang yang menerjang Kabupaten Tuban. Kerja di mana? Naik gitu ya? Iya. Sebelumnya berapa? 30. Itu yang rawit merah? Merah, ya. Kalau yang rawit hijau sekarang berapa? Rawit hijau 25. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 20. Kalau yang keriting ini? Keriting. Keriting sekarang 15. Sebelumnya berapa? Ini kan gak pancet, nak. Oh, sama ya? Itu kalau untuk bawang merah sama bawang putih sendiri? Bawang putih 40, merah 25. Bu, ini kenaikannya sudah kapan, Bu? Sudah sebulan, Nak. Oh, sebulan. Faktor apa, Bu? Barangnya agak kurang, Pak. Barangnya sedikit, Bu? Iya. Sementara itu, harga bumbu dapur lainnya seperti bawang putih berada di kisaran harga Rp45.000 per kilogramnya dan bawang merah Rp25.000 per kilogramnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Beriko Octavian, My Netra, Netra Channel melaporkan. Kau muncul dari